Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Midvlog, sedang menelusuri bangunan masjid di Bandengan, yaitu Masjid Kampung Baru Inpak atau India Pakistan. Masjid ini juga adalah masjid yang tertua untuk di daerah Jakarta dan sekitarnya. Masjid yang dibangun dan didirikan pada tahun 1748 oleh Syekh Abu Bakar, yang kebetulan beliau adalah warga negara dari India atau daerah Mur yang terkenal dengan warga Muslim yang ada di India. Jadi beliau mendirikan masjid di daerah Bandengan ini karena memang beliau adalah seorang pengusaha pada saat itu. Dan Masjid Kampung Baru ini sedang mengalami renovasi untuk memperkuat daripada bangunan yang sudah hampir banyak yang rusak gitu ya. Dan karena memang masjid ini udah masuk ke dalam bangunan daripada cagar budaya. Midvlog pada kesempatan kali ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa Ramadan pada hari ini dan kedepannya tetap semangat dan kuat. Segitu aja ya. Dari sini nanti saya akan tetap menelusuri beberapa masjid-masjid tua yang ada di daerah Jakarta dan sekitarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Kampung Baru itu nama yang tertulis di depan plang sebuah bangunan yang udah berumur kurang lebih dari 300 tahun. Kalau kita lihat arsitektur dari masjid yang berada di Jalan Bandengan Selatan ini, masjid yang pada saat itu dan di kawasan ini banyak dihuni oleh orang-orang Mur dari India, pastinya orang-orang Muslim yang dari India, karena memang saat itu pergerakan dari orang-orang Mur yang dari India itu banyak perkembangannya di wilayah Batavia, khususnya di wilayah ini, sehingga saat itu pemerintah membolehkan orang-orang Mur yang sebagai pengusaha, beberapa orang saat itu mendirikan beberapa masjid di lokasi atau di wilayah Batavia di sekitaran Bandengan Selatan ini. Seperti ada Masjid Al-Ansor yang sekarang lokasinya ada di dalam gang kecil. Dan masjid yang ini adalah Masjid Kampung Baru Inpak atau India Pakistan. Di kampung ini memang sekarang banyak orang-orang Tionghoa, karena memang pada awalnya dulu daerah sini sekitar abad 17 lebih banyak dihuni oleh orang Koja dari India, orang Melayu, dan sejak abad ke-19 baru orang-orang dari Hadramaut, Yaman Selatan berbondong-bondong berbisnis dan akhirnya menetap di wilayah ini. Nah, ini kalau dilihat dari dalam Masjid Kampung Baru Inpak, memang banyak sekali beberapa perubahan dari ornamen-ornamen yang akhirnya memberikan suasana modern. Seperti pilar ini, pada awalnya memang empat pilar yang berada di dalam Masjid Kampung Baru ini masih orisinil atau asli daripada bawaan sejak pembuatan 300 tahun lalu. Dan uniknya dari Masjid Kampung Baru India Pakistan ini, yang saya bingung, ini di atas lampu di bawah kubah atau di wuwungan di atas tuh, nah ini nih, terdapat ukiran buah anggur. Ini yang saya masih bertanya-tanya dan belum bisa mencari informasi apa maksud
dibuatnya ukiran buah anggur yang berada di atap daripada Masjid Jami Kampung Baru atau Masjid India Pakistan. Nah, itu ukiran dari buah anggur yang terdapat di dalam Masjid Kampung Baru India Pakistan yang berada di Jalan Bandengan Selatan. Uniknya, masjid ini dulu pernah punya sebuah mimbar yang antik. Nah, ini mimbarnya. Nah, sekarang mimbar ini udah nggak bisa kita jumpai atau kita lihat di masjid ini karena memang udah ditarik dan disimpan di dalam Museum Sejarah Jakarta dengan ukiran-ukiran yang khas asli 300 tahun lalu. Sekarang masjid ini sedang mengalami dan sedang direnovasi karena memang kondisinya juga udah nggak memungkinkan untuk beberapa bangunannya itu untuk dipertahankan. Nah, sekarang kita ke belakang ya. Nah, di sini kalau kata pengurus atau pekerja yang tadi sedang merenovasi masjid, katanya pendiri daripada pendiri daripada Masjid Jami Kampung Baru ini, katanya lokasinya ada di wilayah atau di belakang atau di depan masjid, tepatnya di belakang mihrab. Nah, di lokasi ini nih, cuman nggak tahu persisnya di mana makam daripada pendiri Masjid Kampung Baru ini yang bernama Syekh Abu Bakar kalau saya nggak salah baca ya. Dan memang seperti masjid-masjid lain, seperti masjid-masjid tua lain dengan atap yang limasan bergaya masjid tua pada umumnya, itu memang harus dan perlu dilestarikan, juga perlu dijaga keasliannya. Karena masjid ini adalah salah satu daripada bangunan bersejarah dan benda bersejarah bagian dari cagar budaya yang ada di Jakarta.